Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syah Kaizen YouTube channel. Guys, hari ni kita beralih kepada topik yang baru, moto yang baru, iaitu LC135 5S Bangsawan, spek engine Bangsawan. Engine Bangsawan tu barang apa? Nanti kita akan tengok lah barang apa yang kita akan pasang. 70% barang rumah, lagi 20% barang IKK. Yang penting semua barang yang harga keras-keras lah. Spek 65 jet 4mm. So jom kita tengok barang apa yang ada. Dah SC5S eh, SC5S. Jom lah kita tengok lah. Kita terus ke barang-barang apa yang ada. Jom. Jadi guys, dekat depan korang semua ni, inilah dia. Ni enjin. Enjin dah siap pasang, enjin bawah, sebab aku tak sempat nak ambil video. Kita share enjin bawah dulu. Enjin bawah kita menggunakan crankshaft IKK jet 4mm. Crankshaft IKK jet 4. Gearbox 6 speed. Gearbox 6 speed. Lepas tu bearing full set. Yang tu ialah gearbox 6 speed. Crankshaft jet 4. Enjin tengah yang tu lah. Lepas tu ni barang Bangsawan ni. Head rumah 2225 full set. Yang ni yang full set punya. Head saja harga dah 1000 lebih. Lepas tu blok rumah 65mm. Yang ni pun dah berapa? Dalam 700-800. Carburetor rumah, carburetor pun harga keras. 2225, 65, 34mm. Hyper clutch rumah, magneto rumah. Semua harga keras ni. Rumah ni tiang high block yang SCK yang agak baru ni. Ni produk ni agak baru. Tiang high block SCK ni sebab apa yang bagus tiang high block SCK ni adalah dia datang biasa yang jual aftermarket kan, dia datang yang jenis Allen key kan. Yang ni datang macam standard punya. Dia datang skru 12. Siap sekali dengan bush siap dia bagi dengan bush dengan screw block sekali yang Allen key. Screw block Allen key lah. Yang specialnya atas ni dia pakai screw 12 biasa. Dan dia punya ni pun cutting macam standard tiang. So tak payah lay-lay lah macam yang sebelum ni aku ada buat video kita kena lay dan sebagainya tu. Yang ni tak payah sebab dia dah buat macam original punya. Tapi ni lagi tebal lah daripada standard. So ni pakai screw apa ni, spanner 12. Tak perlu pakai Allen key yang SCK punya. Kalau kau nak beli boleh try lah. SCK Racing YM11ZR Jet Road 4.5mm bolt 180 180mm. Lepas tu kita ada apa lagi, timing chain 98. Timing chain 98. Spacer 4mm. Tapi kebiasaannya kalau spacer 4 ni kita tak akan pakai spacer 4 skeping. Biasa kita akan lapit lapit gasket block atas bawah. Sebab biasa kalau kita ukur kalau 4mm ni jet 4, kalau spacer 4 memang betul-betul rapat lah. Dia akan jadi CR terlampau tinggi. So motor ni akan set untuk daily use lah. Daily use dengan bawa pergi masjid. Sebab owner motor orangnya warak, ustaz. Jadi Tok Imam. Ni betul bukan sembang bukan sembang Memang memang tuan motor ni ni Tok Imam. Tok Imam masjid. Tapi Tok Imam muda lah, bukan Tok Imam versi tua. Ni orang muda lagi. So kita akan set CR tak tinggi lah. Supaya orang kata respon motor tu ada.
tapi ketahanan terjamin. So apa lagi? Ni Hyper Clutch Umar dah siap pasang ni. Ni Hyper Clutch Umar dah siap pasang. Balancer, kita pakai balancer standard, primary standard. Oil pump Umar Racing. Oil pump Umar Racing. Gear oil pump IKK. Bukan Umar gear oil pump, sebab gear oil pump Umar tak ada. Kalau ikutkan memang kita nak pakai Umar semua. Kalau crankshaft Umar ada, kita nak ambil crankshaft Umar. Oh, tak ada lah kita sebenarnya, tapi owner motor request. Kita ikut owner motor je. Lepas tu apa lagi? Tak ada, nanti kita unboxing head, apa yang ada dalam kotak head ni dengan blok ni. Kita unboxing lah, tengok apa yang ada. Right. Okay, sekarang ni kita akan unboxing barang-barang Umar yang ada ni. Kita serahkan tugas kepada pemain kita Kili untuk unboxing barang-barang Umar LCJ735. So mungkin ramai lagi mungkin ramai lagi tak pernah tengok ke barang-barang Umar, sebab barang Umar bukan semua orang mampu pakai. Gitu. Bukan semua orang mampu beli, sebab memang mahal lah dia punya harga. Hanya orang yang mampu saja mampu. Gitu. Oh, ni blok Umar Y15 ke memang Umar keluar Tachina Y? Okay, ni lah dia. Wah! Gitulah konon-kononnya bunyi biasanya. Umar 65mm 19K. 19K tu apa? Tak tahulah saya. Okay, kelebihan blok Umar 65mm ialah dia dah buat ni. Tepi yang mana? Ando. Oh, yang ni tak ada. Oh, yang ni tak ada. Yang ni memang sleeve PMP dengan enjin LC5S ataupun Y15. Masuk macam tu je. Tak ada masalah sangkut ke apa ke. Okay, kita tengok ni. Set taper ke tak ni. Oh, ada. Dah ada skim tank cut, tapi rendah je dia buat. Mungkin tune macam ni. Rendah je dia buat. Apa lagi? Kelebihan blok Umar aku pun tak tahu sebab apa. Dia punya pocket valve tak ada. Apa ni? Apa ni? Allah. Lubang air benda orang panggil. Water jacket. Dia punya water jacket ni tak ada lah. Besar sangat pun. Biasa je. Tapi aku tak tahu lah sebab apa yang mahal sangat blok Umar ni. Suka hati lah. Tapi yang penting setakat aku dengar feedback dan kita pasang ni, dan aku tengok member-member pakai, blok Umar memang tahan lah. Kelebihan Umar ni memang betul-betul tahan lah dia punya blok. Blok memang betul-betul tahan. Bukan senang-senang nak rosak blok Umar. Tekan-tekan. Tekan? Tekan gitu. Mak. Jom kita tengok piston pula Tengok piston. Inilah dia piston Umar Superhead 64.98 Umar Racing. So pocket valve, apa kelebihan Umar ni? Bila pakai head Umar memang PMP lah, tak payah buat pocket valve dah. Sebab kau tengok ni pocket valve exhaust ni memang dah rapat ke bawah dia bawa. Dia buat memang rapat gila lah, rapat ke bawah. Tak payah buat. Setakat ni kalau head Umar LC dengan blok Umar ni memang tak perlu buat pocket valve. Memang confirm tak kena. Lepas tu dia punya pin blok ni yang ni yang paling padu kalau Umar. Dia tahan, memang tahan lah. Biasa orang pakai, kalau blok lain pun orang akan beli pin blok yang Umar punya, sebab dia punya pin blok ni memang padu lah. Gitu lah. So dia punya ring piston ni keluar daripada langit yang kedua ataupun langit yang ketiga macam tu lah. Cakap itu lah. Mu cakap itu sama dengan Azwan Ali. Okay. Mak bapak dia tu.
Okay. Macam tu lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Sebab dia jadi mahal. Gitu. Jadi kita beralih kepada barang yang seterusnya, iaitu balik dahi. Barang seterusnya hit lalu lah, benda lain biasa lah. Orang apa ni? Hit lah, kita tengok hit apa yang ada kat dalam. Hit ni, hit full set ni, full set Umar Racing. Dapat sekali dengan cam, spring valve dan semua. Semua benda dapat. Semua benda dapat. Okay. Full set Umar, full set. Jom kita buka. Itulah dia Hei Umar, kalau yang mana belum tahu lagi, yang mana belum pernah pakai Umar ke apa ke, dia ada dua, replacement kit dengan full set. Kalau replacement kit tu, dia datang head sajalah. Yang tu tak sampai 1000, head saja. Yang ni 1000 lebih ni, dia datang sekali dengan cam, spring valve, rocker arm, apa lagi eh? Semua valve seal, semua ada lah. Memang full lah, full set. Plug tak ada lah, plug tak ada. Ni. Gasket head. Clip carburetor. Cam, Umar superhead ni dia panggil. Dia tak ada, bukan Umar R1 R3. Dia Umar superhead dia panggil. Lepas tu dia datang sekali dengan tengkuk carburetor. Intake. Lepas tu dengan head full set ni. Oh, dia datang siap. Dah siap pasang semua. Dah siap pasang. Kecil-kecil. Kita kena potting balik. Macam mail kecil. Nampak. Dia Umar ni, setakat ni kita tengok cutting ni, memang tak ada lagi lah yang sama dengan Umar headline yang aftermarket. Sebab ada tapi kualiti dia ni tengok ni. Cutting memang ada sama. HHM pun cutting sama. Ambil tu. Layar buka lah. Tunjuk yang gebar. Dah, ia dah boleh buka dah. Ia lekat. Dia kamu. Bodohnya nantang ni. Okay. Datang siap sekali. Spring valve semua, valve C dah siap pasang semua. Mas, senang kerja. Pasang je. Tak payah poting-poting lah. Pasang gitu je. Kalau yang mana beli tu, tak payah poting-poting lah. Sebab bazir masa je. Ni chamber apa semua kan. Badu lah. Tu je lah. Tak ada apa yang tu sangat. Ezra NLK copy je ni. Owner motor beli sendiri. Lepas tu dengan magnet. Magnet rumah. Yang tu je lah. Nanti kita pasang. Magnet. Buka. Beza ori. Jangan rezing. Tak apa. Beza ori. Timbang rumah apa? Kita aja timbang ya rumah. Setakat ni awak timbang untuk baki Taikong. Kita timbang rumah berapa kilo. Kenapa? Kilo lah ni. Ringan ke? Setakat ni paling ringan ni. Sebab Tobaki, Taikom semua 1.2 kilo. 1.1, 1.2. Dah memang timbang kosong pun ni.
So Umar paling ringan setakat ni. Yang yang keluar aftermarket tak sampai sekilo. Ringan gila. Tu je lah. Cun. Jadi guys, kita dah siap potting. Head ni datang dah cun, tapi kita potting sikit lagi. Chamber kita pakai chamber asal macam ni je sebab dia punya chamber ni agak dalam. Agak dalam. Dan kita ukur CR pun dah memadai, tak perlu nak buka chamber lagi. Sebab dah cukup dalam dah. Dan biasa orang pasang memang orang pasang macam tu je. Dia dah kira cukup-cukup cun untuk highway punya. Cun lah cun. Kompletor Umar. Umar 34mm. Nanti kita tengok macam mana result motor ni. Tapi tak target untuk bawa kau-kau punya pun. Sebab order motor memang request untuk ketahanan lah. Kita dua je. Nak ketahanan cakap. Nak tahan kita buat power kurang sikit. Nak betul-betul power, tanggung risiko. Nak betul-betul power, risiko tinggi. Macam tu. Okay. Nanti kita pasang, kita tengok macam mana power ke tak power barang-barang basawan ni. Assalamualaikum. Zul, tanya sikit ni. Ni Syah ada nak pasang LC Hebloma. Kita ni jarang main Hebloma, Hebloma. Takut kan ni. Cuma nak tanya Zul, biasa Zul pasang apa ni, head tu chamber ada buka balik ke? Ke pasang macam tu ke? Gasket, pakai gasket terbaga ke? Pakai gasket yang ni, yang hitam yang Umar bagi biasanya. Syah, kalau standard body, Syah pasang gitu je, tak perlu buka taper, nanti susah setting. Tak perlu, kalau standard body 65 pakai R3 terus. Lagi mantap. Cam Umar R3. Tapi kalau jack, Syah kena buka taper. Sorry, baru baca WhatsApp, busy sikit tadi. C4. Okey, bye. Buka sikit Buka taper sikit Okey, bye. Bye Zul, thank you. Terima kasih. Alright guys. So itulah dia, kita bertanya dengan Zul Osman Kitty Machine. Sebab apa? Sebab dia hari-hari kot pasang headblock rumah. Macam saya ni, kita orang memang jarang sangat-sangat lah pasang headblock rumah. So kita bertanyalah kepada yang lagi pakar. Dalam hidup kita ni jangan sombong, jangan bodoh sombong. Kalau tak tahu, tanya orang. Kadang-kadang kita tahu pun, kita nak kepastian, kita tanya. Macam tu. Sebab dia dah biasa pasang, jadi kita tanyalah dekat dia. Jadi untuk video hari ni rasanya sampai setakat ni je. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan juga tekan butang loceng. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.